Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada pembahasan sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang berhasil menangkap Putri Chuling Yu. Dia pun sangat tertarik kepada Ye Chen dan berharap ingin menikah dengannya. Ye Chen memerintahkan Tetua Zhong Jiang untuk menyuruh Ketua Zhong Li menyerang pasukan Tian Huang. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Ketua Tian Huang sudah mengetahui bahwa Ketua Di Huang akan menyerang wilayahnya, sehingga dia harus segera bersiap menyambut kedatangan pasukan Di Huang yang diprakarsai oleh Yan Huang. Menurut anak buahnya, Zhong Li melakukan ini semua hanyalah karena dia sudah lama memiliki niat untuk menguasai juga Tian Huang. Dan sekarang dia hanya mencari alasan saja dengan memulai perang karena ingin segera menguasai Tian Huang. Sehingga mulai saat ini mereka harus segera bersiap untuk menyiapkan pasukan yang banyak untuk menyambut mereka semua. Mendengar itu, Ketua Tian Huang nampak sangat kesal dan marah, dan sekarang dia sudah tidak bisa menganggap Di Huang sebagai saudaranya lagi. Dia memerintahkan semua murid untuk segera berkumpul bersiap menyambut kedatangan mereka semua. Pada saat ini di tempat lain, tepatnya di wilayah Xuan Huang, Ketua Xuan Huang tersenyum tipis dan gembira karena pada akhirnya Zhong Li telah menyatakan perang dengan Tian Huang. Jika mereka saling melukai dengan berperang, maka yang diuntungkan adalah dirinya. Karena dengan tidak mengeluarkan modal alias tanpa kerja keras akan mampu menaklukkan kedua kekuatan tersebut, yaitu Di Huang dan Tian Huang. Pada saat ini, Ye Chen terus bermeditasi untuk melatih teknik pemindai jiwa. Dia mendapatkan teknik tersebut dari dalam tas penyimpanan milik Chuling Yu sebelumnya. Beberapa saat kemudian dia pun berhenti dari meditasinya karena telah berhasil menguasai teknik tersebut. Ye Chen sangat gembira karena teknik pemindai jiwa sangat cocok untuk dirinya. Dengan menguasai teknik tersebut, maka dia akan bisa melihat ingatan orang lain. Beberapa saat tiba-tiba si makhluk kecil melesat menyerang kepada Ye Chen. Akan tetapi dengan mudah Ye Chen berhasil menghindarinya. Ye Chen kemudian bertanya kepada si makhluk kecil sebenarnya ada tujuan apa dia datang ke tempatnya. Makhluk kecil berkata bahwa Tetua Zhong Jiang sedang mencari Ye Chen karena ada sesuatu yang harus segera didiskusikan. Dengan cepat mereka berdua pun berlari pergi menuju suatu tempat yang ditunjukkan oleh si makhluk kecil. Setelah berada di dalam sebuah ruangan, tiba-tiba si makhluk kecil menghilang entah pergi kemana. Terlihat tidak jauh dari tempat itu, seorang kakek tua sedang duduk nyantai dan sedang menunggu Ye Chen. Ye Chen sangat bingung karena dia tidak mengenali kakek tua yang ada di ruangan itu. Dia kemudian bertanya tentang identitas si kakek, kenapa dia bisa ada di ruangan ini. Si kakek tua yang melihat kedatangan Ye Chen, dia pun segera melihat-lihat seluruh bagian tubuh Ye Chen. Si kakek tua kemudian bertanya bahwa dia telah mendengar bahwa Ketua Yan Huang bisa menyembuhkan luka Dao. Mendengar itu, Ye Chen berpikir mungkin ini adalah kakek tua yang sebelumnya diberitahukan oleh Tetua Zhong Jiang yang bisa membantu Yan Huang, karena dia memiliki luka Dao seperti apa yang telah dikatakan oleh Tetua Zhong Jiang. Ye Chen sangat berharap bisa merekrut kakek tua tersebut untuk membantunya mengalahkan Tian Huang dan juga Xuan Huang. Ye Chen kemudian berkata bahwa dia bisa menyembuhkan atau mengobati luka Dao yang diderita oleh si kakek tua. Namun untuk melakukan itu semua, dia harus segera menguras banyak energi kekuatannya. Sedangkan tidak lama lagi dia harus segera berperang melawan Tian Huang. Dan jika dia kehabisan energi spiritualnya, kemungkinan dia akan kalah dalam peperangan kali ini. Namun jika si kakek tua bersedia untuk membantunya mengalahkan Tian Huang, maka dengan senang hati dia akan mengobatinya. Pada akhirnya, si kakek tua pun menyetujui dan dia akan bergabung bersama dengan Yan Huang dalam peperangan kali ini.
Setelah itu pengobatan pun dimulai, yaitu dengan menggunakan api sejati dan juga guntur surgawi. Di luar ruangan, tetua Zhongjiang memberikan beberapa batu spiritual kepada si makhluk kecil sebagai hadiah darinya. Karena dia telah berhasil merayu Ye Chen untuk menyembuhkan luka Dao yang diderita si kakek tua. Beberapa saat setelah itu datanglah Hong Chen Shui yang berkata, apakah kau akan membantunya dengan seluruh kemampuanmu? Apakah senior Zhongjiang yakin bahwa Ye Chen akan mampu mempersatukan lagi Yan Huang? Mendengar itu tetua Zhongjiang berkata, sepertinya kau masih belum yakin sepenuhnya terhadap ketua Yan Huang yang baru. Jika masih belum percaya, maka setelah ini mereka harus menyuruh Ye Chen pergi memasuki area terlarang untuk berlatih dan juga untuk membuktikan kekuatannya. Karena dengan begitu, maka Hong Chen Shui akan dapat melihat kemampuan Ye Chen yang sesungguhnya yang dapat menyatukan kekuatan Yan Huang. Pada saat ini di dalam ruangan terlihat Ye Chen terus berusaha menyembuhkan luka Dao yang diderita si kakek tua. Pada akhirnya dia pun sembuh dan tidak jauh dari tempat itu tetua Zhongjiang dan juga Hong Chen Shui juga telah ada di sana. Si kakek tua nampak sangat gembira karena pada akhirnya dia pun sembuh kembali seperti biasanya. Setelah itu si kakek tua pun merayu Ye Chen untuk meminjamkan petir langitnya beberapa hari kepadanya. Karena dia sangat tertarik terhadap petir langit yang sangat kuat yang dimiliki oleh MC kita Ye Chen. Tapi beberapa saat dengan cepat senior Zhongjiang menghampirinya dan mengajak tetua Gu untuk segera pergi dari tempat itu. Hong Chen Shui segera menghampiri Ye Chen dan memerintahkannya agar jangan meminjamkan petir langit ataupun api sejati kepada si kakek tua yaitu tetua Gu. Karena jika sampai meminjamkannya maka dia tidak akan pernah mengembalikannya lagi. Setelah itu Hong Chen Shui mengajak Ye Chen untuk pergi ke suatu tempat. Singkat cerita mereka berdua pun telah sampai di depan gerbang area terlarang wilayah Yan Huang. Hong Chen Shui berkata bahwa tempat yang ada di depannya adalah area terlarang yang selalu dimasuki oleh para tetua Yan Huang sebelumnya untuk berlatih. Karena Ye Chen juga adalah seorang pemimpin Yan Huang jadi dia juga bisa memasukinya. Tapi beberapa saat berjalan Ye Chen sangat terkejut karena pada dinding batu terdapat sebuah puisi misterius. Hong Chen Shui sangat terkejut karena ternyata Ye Chen pernah melihat puisi seperti itu juga sebelumnya di tempat yang bernama Gua Dewa. Hong Chen Shui memperkirakan bahwa gurunya dahulu pernah pergi ke Gua Dewa dan juga membuat puisi seperti itu. Selain itu di dalam puisi tersebut terdapat nama Ye Chen dan juga nama Hong Chen. Sehingga Ye Chen memperkirakan bahwa mungkin di dalamnya terdapat atau tersembunyi sesuatu rahasia yang sangat besar. Beberapa saat setelah itu Ye Chen kemudian pergi untuk memasuki wilayah area terlarang. Setelah berada di dalam, dia melihat banyak patung yang berdiri dan itu merupakan para ketua Yan Huang terdahulu. Ye Chen kemudian memberi hormat dan salam kepada patung para tetua terdahulu yang ada di sana. Selain itu di sana juga terdapat sebuah patung yang paling besar dan itu adalah patung pendiri Yan Huang. Patung Hong Chen juga ada di sana dan dia merupakan ketua yang memimpin Yan Huang generasi ke-67. Ye Chen kemudian memberi salam dan memberi hormat kepada patung terbesar yang merupakan patung pendiri Yan Huang. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan menyerang tapi berhasil dihindari olehnya. Ye Chen sangat terkejut karena di sana ada seorang arwah yang langsung menyerang kepadanya. Ye Chen memperkirakan bahwa arwah ini adalah latihan yang dikatakan oleh Hong Chen Shui agar segera menjadi kuat. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Tapi tidak lama setelah itu Ye Chen berhasil mengalahkan arwah tersebut dengan mudah. Tapi setelah itu serangan demi serangan terus menerus menyerang kepadanya. Dan ternyata tidak jauh dari tempat itu muncul lagi arwah berwarna merah yang juga sangat kuat. Serangan demi serangan terus menerus menyerang kepada Ye Chen karena sekarang arwah misterius ternyata ada dua. Akan tetapi pada akhirnya Ye Chen berhasil mengalahkan kedua arwah tersebut menggunakan kekuatan api sejati dan juga guntur surgawi. Beberapa saat setelah itu tiba-tiba banyak sekali bermunculan arwah para pendahulu Yan Huang yang akan melatih Ye Chen. Mereka kemudian membuat formasi dan berniat untuk mengurung Ye Chen.
Ye Chen dengan sekuat tenaga berusaha untuk menahan serangan energi spiritual dari formasi kuat yang dibuat oleh arwah para pendahulu. Namun dengan kekuatan Ye Chen saat ini, dia berhasil menghancurkan formasi yang ada di udara dan mengalahkan para arwah ketua terdahulu. Ye Chen sedikit gembira karena pada akhirnya dia berhasil mengalahkan mereka semua dengan kekuatannya. Tapi tidak lama setelah itu muncul lagi arwah pendiri Yan Huang yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada arwah-arwah yang sebelumnya. Dia melesat ke udara dan kemudian menekan Ye Chen dengan tekanan energi kekuatannya. Ye Chen yang mendapatkan tekanan hebat seperti itu, dia sampai-sampai tidak bisa bergerak. Ye Chen mengetahui bahwa itu adalah arwah dari Kaisar Yan. Ye Chen kemudian berubah menjadi tiga dan bersiap untuk menghadapi serangan yang akan segera dilancarkan oleh arwah Kaisar Yan. Serangan demi serangan terus melesat ke arah Ye Chen dan membuat gelembung energi kekuatannya pada akhirnya hancur. Arwah Kaisar Yan tiba-tiba berubah menjadi burung pinik api. Sementara di bawah Ye Chen mengeluarkan golok naga misterius yang dia miliki. Burung pinik api melesat tapi berhasil ditahan oleh Ye Chen menggunakan golok naganya. Setelah itu golok naga berubah menjadi seekor naga yang berhasil melilit burung pinik api dan menghancurkannya. Setelah berhasil mengalahkan para pendahulunya, Ye Chen mendapatkan ingatan mereka semua. Setelah itu tempat tersebut menyala dan dapat dilihat oleh para praktisi Yan Huang yang ada di luar wilayah area terlarang. Sekarang Hong Chen Shui juga meyakini sepenuhnya bahwa kekuatan Ye Chen benar-benar sangat hebat dan luar biasa. Dia juga sekarang yakin bahwa Ye Chen akan mampu menyatukan kekuatan lagi Yan Huang yang telah tercerai berai. Tetua Zhong Jiang juga berkata bahwa dia tidak menyangka ternyata Ye Chen mendapatkan pengakuan dari seluruh para ketua terdahulu pemimpin Yan Huang. Bakat yang dimilikinya sangat luar biasa dan di masa depan kemungkinan dia akan menjadi praktisi yang tidak terkalahkan. Di dalam wilayah area terlarang, Ye Chen terus bermeditasi dan seluruh energi yang ada di sana terserap dan masuk ke dalam tubuhnya. Ye Chen sekarang mendapatkan kekuatan seluruh pemimpin Yan Huang dari generasi ke generasi. Ye Chen dapat merasakan bahwa sekarang kekuatannya meningkat hingga tingkat langit. Bahkan kultivasinya sekarang sudah menembus ranah Nether Point. Sementara di luar tiba-tiba petaka guntur surgawi muncul dengan sendirinya. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena itu adalah ujian petaka surgawi yang sepertinya akan segera menguji kekuatan Ye Chen. Tapi tiba-tiba ujian petaka surgawi menghilang begitu saja dengan sendirinya. Mereka semua sangat terkejut karena sepertinya Ye Chen bisa dengan mudah menyegel kekuatan petaka surgawi. Tetua Gu juga sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ye Chen. Beberapa saat setelah itu Ye Chen keluar dengan kekuatan yang sangat hebat dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Mereka semua sangat terkejut karena jiwa Ye Chen sekarang telah mencapai tingkat langit. Selain itu kekuatannya juga telah menerobos ke ranah Nether Point. Dengan kekuatannya saat ini kemungkinan kedepannya Yan Huang akan mencapai tingkat kejayaan yang sangat luar biasa. Ye Chen kemudian berkata bahwa sekarang adalah waktunya untuk menyusul para pasukan di Huang yang telah lebih dulu pergi menuju wilayah Tian Huang. Dan setelah itu mereka pun melesat pergi menuju wilayah Tian Huang. Sementara itu pasukan yang dipimpin oleh Zhong Li sudah hampir sampai di wilayah Tian Huang. Dan ternyata mereka semua telah disambut oleh pasukan Tian Huang yang juga telah bersiap untuk berperang. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.